Dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-73 tahun, Babin Kamtipmas Desa Makarti bersama pemuda dan pemerintah Desa Makarti Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara membuat kegiatan perlombaan antar RT. Dalam giat tersebut, bertujuan selain dari memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-73 tahun, Babin Kamtipmas juga mengajak mempererat tali persaudaraan serta menghilangkan rasa kejenuhan karena warga yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga jauh dari keramaian perkotaan yang menjadi alasan untuk diadakan perlombaan. Selain itu, agar masyarakat pedesaan yang jauh dari perkotaan juga turut merasakan keramaian serta menghilangkan rasa kejenuhan walaupun hanya sederhana dan tidak seramai seperti diadakan di kota-kota besar. Adapun jenis lomba yang diadakan antara lain lomba bola kaki gawang sedang, lomba balap motor kebun, panjat pohon pinang, lomba lari karung, baca puisi antar pelajar, lomba catur, olah pikir serta tarik tambang. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Desa Makarti, Brigadir Polisi Nok Jepa. Salam Tribrata.